Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman, ini Cakra Soma. Kali ini kami dalam perjalanan mau takziah di pondok pesantren yang di mana dulu saya menimba ilmu di sana. Nah, tadi sore beliau almarhumullah Kiai Haji Agus Seri Haji Ihsan telah wafat, meninggal dunia di rumah sakit Siaga Medika. Hanya perjalanan kali ini kita akan takziah ke sana. Mudah-mudahan kita bisa sampai menyolati di sana. Tapi kalau tidak pun ya mungkin tidak masalah, karena memang sekarang sudah jam 9, hampir tengah 10 malam, jadi barangkali sudah dimakamkan. Itu mungkin kita akan langsung nanti ke pemakamannya beliau di tempat pemakaman umum, mungkin di sebelahnya Mbah Yai Syukri bin Haji Nur. Untuk para alumni, para santri, mohon jatah doanya untuk beliau Kiai Haji Agus Seri bin Haji Ihsan. Mudah-mudahan amal beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara pribadi saya sebagai santrinya yang dulu pernah beling juga di sana, saya menganggap beliau adalah orang yang baik, orang yang sangat luar biasa. Dan secara pribadi saya punya history dengan beliau, punya perjalanan spiritual dengan beliau. Jadi sangat, bagi saya sangatlah kehilangan. Zahir dan batin saya jelas sangat kehilangan sekali. Apalagi beliau adalah orang yang ahli dalam bidang perhitungan waktu sholat ya. Jadi dia pernah jadi tim Falakiyah Kabupaten Pemalang, ketuanya malah, ketua tim Falakiyah Kabupaten Pemalang. Jadi saya pernah bersama teman-teman meneliti beberapa kalender. Ya kan, kalau misalnya mau bikin kalender 22, misalnya tahun 2022, kan tahun 2021 kan sudah dibikin kan gitu. Nah, perhitungan waktu sholatnya itu tepat sekali, walaupun dibikin setahun sebelum tahun itu datang. Itu kehebatan beliau. Bahkan bukan cuma itu, matematika perhitungan waktu sholat ya, ru'yah, hilal dan lain sebagainya, itu walaupun saya pakai kalkulator, beliau tidak pakai kalkulator, itu pasti hasilnya lebih cepatan beliau itu. Yang sangat luar biasa itu dari matematikanya, sangat luar biasa. Juga dari segi ilmu tasawuf, fikih, waidul fikih, itu juga mumpuni sekali. Banyak sejarah saya secara pribadi dengan beliau yang sangat luar biasa, karena memang beliau ahlul ibadah juga ahlul ilmi. Makanya saya pribadi saya bersaksi bahwa beliau adalah orang yang baik. Beliau adalah orang yang amalnya insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan wafatnya hari ini menjadi bagian kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah husnul khotimah, dan akan dimuliakan oleh Allah, ditempatkan oleh Allah di tempat yang paling tinggi, di syurganya Allah. Insyaallah, amin, Allahumma amin. Ikuti perjalanan kami teman-teman sampai kita ke makom beliau, sampai kita bisa berdoa untuk beliau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.
Allah, 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 All
Amin ya Allah. Amin. Thank you.